zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Dia adalah seorang pemuda yang rajin dan taat dalam beribadah kepada Allah. Suatu hari dia terjatuh sakit yang teramat parah. Dia merasakan kesakitan yang luar biasa di sekujur tubuhnya hingga ia kesulitan untuk melafazkan kalimat La ilaha illallah. Siapkan untuk teman-teman saya, bukan untuk ibu. Jika ibu menginginkannya, ibu bisa memasak sendiri di dapur. Masih ada beberapa makanan yang tersisa di dapur. Ibu bisa memakannya. Permisi ibu. Assalamualaikum. Alhamdulillah, baik-baik. Alqamah
Alqamah. Sampaikan jika Alqamah putranya sedang merintih kesakitan. Baik, Tuan. Tidak, saya tidak sudi merawat dan mendoakan dia. Dia bukan anakku lagi. Dia sudah mengabaikanku. Dia akan berhaka kepada ibunya. Jadi akan kembali dulu lagi. Saya tidak minta kepadanya. Ayo mundur, mundur. Kalau begitu, tolong siapkan segera beberapa kayu bakar. Apa yang hendak Tuhan lakukan kepada Alqamah? Saya akan membakarnya agar dia merasakan panasnya api dunia saja daripada panasnya api neraka. Insya Allah ini akan lebih baik baginya. Wahai Tuhan, sesungguhnya saya sangat mencintai anakku Alqamah. Saya rindu kepadanya. Saya teringat saat saya menggendongnya di waktu kecil, menyuapinya, mengajarinya berjalan, hingga memandikannya. Tetapi setelah ia dewasa, dia telah durhaka kepadaku. Sungguh, aku tidak rindu kepadanya. Ya Allah, saksikanlah ya Allah. Wahai para malaikat dan kalian semua yang hadir di sini, sungguh saya telah meridhai dan maafkan Alqamah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alqamah, ikuti perkataan saya. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alqamah anakku. Semoga Alqamah ditempatkan di surga Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridhullahi fi ridhal walidain wa syukhtullahi fi syukhtil walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Wahai kawan-kawanku, mari hormati kedua orang tua kita, sayangi mereka. Semoga Allah senantiasa menetapkan iman, Islam dan ihsan dalam jiwa kita. Allahumma ahli bi iman. Allahumma ya Allah, hidupkan kami dengan
Ini adalah sebuah persembahan dari bimbingan Bapak Dr. Aziz Tata Pangarsa. Sekali lagi berlangsung meriah untuk para sembah. Dapat kita ambil kesimpulannya bahwa walaupun kita beribadah saja tidak boleh menolak permintaan.